semua, perkenalkan aku Tashi. Welcome to my channel Cooking with Tashi. Buat kalian yang suka masak atau yang baru mau belajar masak atau yang cuma suka lihat makanan aja, channel ini cocok banget buat kalian. Kita akan bikin Japanese mochi. Kenapa aku sebut Japanese mochi? Karena sebenarnya emang mochi yang aku bikin ini bahan-bahannya sih dari Indonesia ya. Aku nggak pakai beras yang dari Jepang gitu, karena aku pengen sengaja bikin mochi yang bahannya kalian gampang cari. Cuma flavoring yang aku pakai adalah terinspirasi dari Japanese mochi. Hari ini kita akan bikin mochi yang di dalamnya ada krim susunya dan ada fresh strawberry di dalamnya. Jadi pasti kalian jarang temuin di Indonesia. Ada beberapa store aku lihat yang udah mulai jual Japanese mochi, cuman harganya ampun, mahal banget. Kemarin aku coba beli di mall, itu satu ya segini doang nih, lingkaran segini, harga hampir 40.000. Percaya sama aku, kalau kalian bikin sendiri di rumah itu harganya jauh lebih murah dari itu. Jadi makanya aku siapin resep ini, aku jamin pasti enak banget. Karena aku waktu itu habis masak ini aku kasih ke suami aku, ada ke mbak aku juga, aku suruh coba, kata mereka tuh enak banget, bahkan ini kayak mochi terenak yang pernah mereka makan. Langsung aja kita lihat step by stepnya. Susu 200 ml, lalu masukkan 65 gram santan kental dan juga gula, 1 sendok makan minyak. Langsung kita aduk sampai dengan merata. Jadi adonan yang cair kita jadikan satu dulu. Sekarang saatnya kita siapkan tepung ketan dan dicampur dengan maizena. Aduk sampai merata. Sekarang saatnya mencampur bahan-bahan kering ke adonan yang tadi sudah kita campur. Aduk terus. Kalau kalian merasa adonannya tidak rata, nggak usah khawatir, karena setelah ini kita akan saring adonannya. Siapkan mangkuk bersih dan saringan. Nah, sekarang kita saring. Jadi, kita akan pastikan adonan yang kita buat halus dan merata. Siapkan minyak dan oleskan di permukaan mangkuk yang kita akan pakai untuk mengukus bahan mochi. Tuang mochi. Dan sekarang kita siapkan bahan isiannya. Pertama, masukkan cream cheese. Aku pakai setengah cup di sini. Lalu, masukkan 3 sendok makan slice strawberry. Sebenarnya, ukurannya bebas sih, terserah kalian. Dan aku di sini pakai susu Denkau. Ini juga seselera kalian sih. Aduk sampai rata. Dan kalian bisa coba dulu. Jadi kalau kurang manis, kalian bisa tambahkan slice strawberry-nya lagi ya. Tambahkan 1/4 sendok makan butter, biar lebih creamy isinya. Ini rasanya beneran enak banget loh. Sekarang saatnya kita siapkan strawberry. Jangan lupa untuk mencuci dulu strawberry yang mau kalian pakai. Lalu, potong strawberry menjadi 2. Di sini aku memang pakai strawberry import dari Korea, makanya size-nya lebih besar-besar. Siapkan loyang cupcake, tutup permukaannya dengan plastik wrap. Masukkan strawberry di bagian dasar plastik wrap, dan kita taruh isian atau filling mochinya. Tutup bagian plastik wrap, dan ulang sampai semua bahan kita habis terpakai. Setelah itu, masukkan ke dalam freezer. Siapkan tepung maizena dan sangrai selama kurang lebih 5 menit di atas api. Adonan mochi sekarang siap untuk dikukus. Aku mengukus kurang lebih 15 menit. Tapi kalau kalian merasa belum matang, bisa ditambahkan 5 menit. Sekarang kita haluskan mochi menggunakan garpu. Ada 2 teknik.
Kalau kalian mau seperti aku, bisa gunakan plastik. Dan kita ulen nih adonannya pakai tangan. Cuman harus hati-hati ya, karena mochinya panas banget. Jadi ya siap-siap kepanasan tangannya. Cuman memang hasil adonannya bakal lebih lembut dan lebih enak. Di sebelahnya itu ada air hangat agar mochinya tetap lembut. Setelah selesai, kita simpan di dalam plastik wrap dan kita tunggu sampai adonan tidak terlalu panas. Taburi tepung maizena yang sudah kita sangrai di permukaan atau alas yang kita akan gunakan. Setelah adonan mochi sudah tidak panas, saatnya kita menaruh mochi kita di atas tepung maizena dan kita akan roll menggunakan roller. Adonan mochi memang lengket, jadi kalian nggak usah khawatir. Kalau masih lengket, kalian tinggal tambahkan tepung sampai adonan tidak lengket. Kalau sudah berhasil meratakan adonannya, sekarang saatnya kita cetak menggunakan cetakan. Di sini aku pakai cetakan berbentuk bulat. Gampang banget kan? Adonan yang sudah berbentuk bulat, kalian bisa tiriskan di samping dulu. Setelah semua adonan sudah kita cetak, saatnya mengeluarkan isian filling kita dari freezer. Tuh, jadinya keras dan stroberinya kelihatan. Cantik banget ya. Ambil mochi yang sudah kita bentuk bulat dan taruh isian fillingnya di tengah-tengah mochinya. Sekarang kalian tutup bagian atasnya sampai membentuk bola. Pastikan isian filling tertutup dengan rapi, jadi tidak ada yang lumer atau keluar dari mochi. Lanjutkan tahap ini sampai semua adonan sudah terisi. Terakhir, kita balurkan mochi di dalam susu bubuk Denkao. Sampai rata ya, biar rasanya lebih enak lagi. Jadi deh mochinya. Itu dia tadi step by stepnya, kalian udah lihat sendiri, gampang kan, dan rasanya tuh enak banget. Jadi aku udah sering banget, karena aku suka banget mochi dan aku sering beli. Aku tuh beride untuk bikin mochi homemade ini karena biasanya aku beli tapi kayak gak puas gitu loh. Nanti ada yang mochinya enak tapi feelingnya tuh kayak kurang. Nanti yang feelingnya enak tapi mochinya tuh agak keras. Jadi akhirnya aku menciptakan resep ini dan semoga kalian suka. Yuk sekarang mari kita coba. Enak banget. Mochinya bener-bener kenyal banget. Dia ada fresh strawberry-nya di dalam, ada krimnya, dan mochinya bener-bener aku gak bohongan. Kalian lihat sendiri. Panjang banget, ini se-stretch ini berarti seenak itu. Buat kalian yang udah sempat bikin Japanese mochi ala aku, jangan lupa untuk tag dan mention aku di other social account aku, ada Instagram aku. Aku seneng banget lihat hasil masakan dari kalian. And also don't forget to like dan subscribe to this channel. Ada tulisan subscribe, kalian klik aja di situ. Dan juga klik notification bell karena channel ini akan upload setiap 1 minggu 2 kali, yaitu hari Rabu dan hari Minggu. Jadi make sure kalian tonton terus Cooking with Tashi. Thanks for watching. I'll see you on my next one. Bye bye. Hey.
jangan kemana-mana dulu. Aku sekarang mau umumin kalau aku akan ada giveaway di setiap video aku. Apakah itu giveaway-nya? Official merchandise dari Cooking with Tashi, yaitu adalah satu buah apron buat subscriber aku. Apronnya seperti yang aku pakai gini, ada logonya, lucu banget, pasti kalian suka. Caranya gimana? Gampang banget. Yang pertama, kalian cukup subscribe ke channel ini. Kedua, tinggal follow Instagram aku. Dan yang ketiga, komen di bawah kenapa sih kalian mau menangin apron ini. Pemenang akan diumumkan di video berikutnya. Jadi kalau kalian ikutan di video ini, berarti pemenangnya akan diumumkan di video berikutnya. Gampang banget kan? Thank you for watching.